Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa wahdika mastata'a a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa kita lagi, bertemu kita lagi dalam program kali ini berkaitan dengan program apa? Hanyalah kaunselor. Ya, banyak sangat isu bermain di fikiran. Tapi antara perkara yang sekarang sedang bermain di fikiran kamu adalah, aku ni dapat kau masuk universiti. Aku dapat kau masuk. Kalau aku tak dapat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua orang ada peluang untuk sama belajar. Tak ada siapa pun tak ada peluang. Kita cakap secara sepintas lalu, selepas habis SPM, kamu ada peluang untuk sambung belajar ke matrikulasi, asasi atau A-level. Dewan program 1 tahun. Lepas habis itu, terus kamu boleh sambung degree untuk orang pandai. Kalau yang mungkin ni boleh pergi asasi, samalah asasi, matrikulasi sama lebih kurang. Kalau kamu rasa kamu kurang perform, kamu rasa kamu tak ada peluang, kamu boleh pilih untuk sambung belajar STPM ataupun STAM. CG tinggi, peperiksa Malaysia atau CG tinggi Arab bukan agama. Itulah STP, STAM. Apa tak siapa ada, terlupa nama dia. Tapi tak kisahlah, tapi kamu boleh buat STP ataupun STAM. Masih lagi ada peluang untuk sambung belajar ke degree selepas itu. Betul tak? Kalaulah kamu kata, ya Allah cikgu, saya memang tak boleh STPM, budak kemas cikgu, budak hebat. Sebab matrik setahun, STPM satu tahun setengah. Buatlah diploma. Ada peluang kot. Diploma mana-mana universiti pun ada. Buat diploma. Benda yang matrik belajar setahun, yang STPM belajar satu tahun setengah, kamu belajar tiga tahun di diploma. Kamu ada peluang juga. Sekurang-kurangnya kamu ada peluang untuk sambung belajar. College ke universiti, kamu ada peluang sambung belajar. Cikgu, saya sejujurnya saya nak bagi tahu cikgu. Ini main soalan lagi. Cikgu, saya sejujurnya saya nak cakap cikgu. Saya rasa stres cikgu sebab saya bukan orang yang pandai. Saya tak cerdik, saya bodoh. Saya kata dah, sudah shock. Semua orang ada bodoh dia. Tak perlu malu untuk jadi bodoh bro. Tak perlu macam mana. Saya pun pernah bodoh juga dulu. Dan saya juga, kita kena faham kita tak pandai semua benda. Kalau hang tanya aku tak nak bercakap orang, aku tak nak confuse orang. Tapi kalau hang suruh aku tanya aku buat kaita, aku pun tak tahu, aku bodoh. Sebab manusia tak sempurna. Mungkin kawan kamu pandai dan cerdik dalam bahagian akademik, tapi dia bodoh dalam benda lain. Kamu mungkin tak cerdik dalam akademik, tapi kamu pandai dalam benda lain. Setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tak boleh buat matrik, tak boleh nak buat asasi, kamu tak boleh buat STPM, kamu tak boleh nak buat STAM, kamu tak boleh nak buat diploma. Ni abang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kakak-kakakku sekalian, anak-anak muridku kesayangan, sayang sekalian. Kamu boleh ambil sijil, kamu boleh pergi giat mara, kamu boleh pergi lagi sambung ambil bidang dalam kemahiran. Kamu kena tahu setiap manusia kita berbeza. Ada manusia yang dia more practical, ada manusia yang lebih more theoretical. Theoretical tu yang macam mana? Yang jenis suka baca buku 4 jam, 20 jam, tak kisah dia boleh dah baca ni. Tapi ada setengah orang yang tak boleh jenis baca buku, dia jenis practical, dia sering buat amali. Sebab tu kita ada aliran kemahiran. Sebab tu kita ada aliran yang lebih ke akademik. Kamu kena faham berkaitan dengan isu itu. Kejap. Sebelum tu. Sebelum nak sambung dengar lagi topik hari ni, please jangan lupa untuk tekan button subscribe kat bawah dan juga button like untuk video ini. Dan jangan lupa tekan button loceng kat bawah untuk pastikan anda dapat update semua video-video terbaru daripada channel ini. Okey, jom sambung baliklah dengan ceramah tu, dengan talk tu. Kalau kamu rasa kamu tak boleh dalam bidang-bidang berkenaan, ambillah bagi kemahiran. Kamu boleh je buat apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu boleh ambil khusus sijil welding ni. Contohlah kita cerita bercakap about welding sekalipun. Welding ni, kalau welding biasa-biasa, dapat harga biasa. Tapi kalau kamu belajar welding yang dalam mayang, gaji kamu banyak aku. Silap-silap berpuluh-puluh ribu sekali hang buat. Saya ada kenalan, saya juga ada anak murid yang dia buat welding kapal. Welding pun mahal kot. Sebab tu saya kata kemahiran sijil. Dan saya, Allah SWT, saya teringat ada satu ayah kawan saya kerja dia adalah, dia belajar sijil bab elektrik. End up sekarang ni dia tak kerja dengan TNP, tapi dia bekerja dengan one of private company. Kerja dia tak payah pun.
kerja dia orang prepare yang tempat elektrik, yang ibu sawat elektrik tu, yang ada kita tengok ada kot ada rumah tu kan. Dia kerja dia pergi tengok, okey, okey, orang nak repair tengah malam, dia tengok, okey, dia yang tukar off kan tu, dia akan baca apa benda tu, adalah kerja mereka tu kan. And then dia pergi jalan rata-rata, dah siap 4-5 jam, orang panggil, dia check balik, dia on balik switch. Itu je kerja dia. Adalah lagi, kalau saya salah, saya silap saya minta, tapi itu yang saya tahulah, itu yang saya tahu. Tapi contoh gaji dia tu pun belah ribu. So tidak bermakna kalau kamu bukan orang yang boleh belajar dalam bidang akademik, tapi kamu belajar kemahiran, kamu tak ada masa depan dah. So tak perlu risaulah, peluang untuk kamu sambung belajar itu tinggi. Contoh kalau orang perempuan lah, cikgu saya tak cerdik, belajar buat memasak, kamu mungkin ada rezeki untuk buka kedai kamu sendiri. Ambil sekurang-kurangnya kamu ada peluang. Kamu ingat kalau jahit baju, kalau kamu beli baju biasa, jahit baju biasa murah. Kalau jahit baju murah, kamu bayangkan, kamu belajar lah, ambil CJ contoh, jahit kerawang, contoh lah jahit kerawang baju kurung. Kalau mai kau belah biasa kat kampung ni, boleh lah minta RM20 apa. Kalau kerja kat butik, apa yang? Kalau kerja kat butik, takkan kerawang-kerawang tu, satu kerawang RM150 ke RM200? We never know. Sebab tu saya kata, kalau hampa tak ada peluang untuk sambung belajar ke universiti ke kolej, kamu ada peluang lagi untuk belajar kemahiran. Jangan tutup pemikiran kamu. Kamu ada peluang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu ada peluang. Jangan risau. Janganlah risau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah sedikit, satu contoh lagi lah. Saya pernah, alhamdulillah berpeluang untuk stay kat Melbourne. Saya stay kat Melbourne untuk dalam masa setahun. Bayangkan, kalaulah kamu boleh tebar roti canai, roti kecil itu buat kemahiran, contoh lu masak roti canai sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini roti canai RM1.50. Kat sana RM40, RM50 duit kita. Itu baru roti canai. Kalau kamu ada kemahiran lain, kamu pergi ke luar negara, kamu ada peluang lebih tinggi. Sebab tu saya kata, kalau kamu tak dapat sambung belajar, tak ada masalah. Tak dapat universiti, tak dapat kolej, pergi. Politeknik ada, Giat Mara ada, Institut Kemahiran Malaysia ada, IKBN ada, semua ada. Persoalan besar dia adalah sekarang, apa nak sambung belajar ke tak? Itu je yang mau bermain di fikiran sebenarnya. Peluang terletak pada diri kamu sendiri. Yakin atau tak yakin, semuanya terletak di tangan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. All the best. Terima kasih sebab menonton video ni. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Dan sebar-sebarkan pada kawan lain. Viral-viralkan. Sebab kita boleh sebarkan ilmu. Semoga Allah rahmati kita semua. All the best.